Ibu-ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Kirang mencerah sana Pak Haji. Tes. Udah ya? Udah Bu? Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi lagi, karena hingga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, melangkahkan waktu, melangkahkan kaki untuk menghadiri pengajian ini. Semoga akan merupakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Dudi Mutakin kebetulan pada saat ini bisa hadirnya beliau pada jam 10. Maka kita akan mengawalinya sambil menunggu beliau dengan pembacaan Al-Quran, dan kita akan memulainya dari awal ya Bu ya, dari surat Al-Fatihah. Kalau dulu kita baca Al-Qurannya dari juz amma ya Bu ya. Ibu-ibu masih ingat? Ada yang ikut, ada yang enggak ya? Jadi kalau dulu itu kita dengan membaca dimulai dengan juz amma. Sekarang kita supaya tidak bosan akan memulainya dari awal ya, dari surat Al-Fatihah. Kita akan memakai murata dengan nada rosta ya Bu ya. Rosta itu matobi-nya itu pas Bu. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu baca matobi ada Pak yang kelebihan, Ibu ya. Ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi kalau pakai nada rosta ini insya Allah pas matobi-nya karena pakai ayunan. Ayo kita mulai ya Bu ya. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka yaman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Nanti setelah kita baca kita bahas tajwidnya ya Bu ya. Nah, saya di sini mengingatkan ya. Jadi ibu-ibu jangan merasa kecil hati kalau misalkan mendengar tajwidnya itu seperti yang banyak, seperti yang sulit. Padahal tidak ya Bu ya. Itu tajwidnya itu begitu-begitu aja, tidak banyak ya. Cuman awalnya aja.
kesananya biasa. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Terasa sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita bareng-bareng aja ya. Enggak, satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika membacakan takut ya Bu ya. Itu membacakan takut itu masih suka ada yang kurang pas gitu ya. Yang kadang alifnya itu dibaca ain ya. Jadi au au gitu ya. Padahal awal huruf pertama itu adalah apa Bu? Alif ya Bu ya. Alif. Jadi bukan ain. Jadi bukan a'udzu tapi a'u. A'udzu. Nah, titik dalamnya ada titik. A'udzu. Ya, jadi bukan a'udzu. Itu tidak ada tulisan di Quran ya, Bu ya. Tidak ada tulisan ta'ud di Quran. Ya. Jadi alif, ain, wawu, dzu, ra, da yang mau titik. Ras billa billahi minash. Nah itu ditekan ya, ditekan alif lam apa Bu, alif lam apa Bu, alif lam syam sia ya. Tanda alif lam syam sia apa Bu? Ada lamnya tapi tidak dibaca, jadi langsung ke huruf yang kedua setelah lam, seperti di sini himinash. Nah itu ditekan Bu ya. Jadi tidak hanya sekedar himinasyai, enggak begitu. Himinasyayuqo, syayuqo nirwajim. Nir, nah ditasjid rohnya ya. Rohnya kalau dipatah itu tafhim, tebal ya. Nirwajim. Nah, coba kita ya baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak, ya? Sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira kompak diulangi ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi Bismillah. Nah, hati-hati di sini. Bise, ya. Ibu masih suka banyak yang baca bise, ya. Itu bukan huruf kokola. Yang harus dipantul itu adalah huruf kokola. Apa aja Bu huruf kokola? Ba, jim, dal, to, kof. Keras disingkat supaya sebab bari nyemutnya.
baju di toko. Itu teh upami di kumaha huruf baju di toko teh? Upami di sukun, ya, dimatikan. Janten upami ba, misalkan di sukun janten abeta, abeta, gitu ya Bu ya. Terus jim, aje amahum, aje amahum, ya. Nah itu ba jim barusan. Terus dal, ahad, ya. Ul huwallahu ahad. Nah gitu ibu. Jadi itu kedah ditekan bu ini ararabot ahad. Nah itu kedah gitu ya. Sok nguping nuk itu meni capek nguping nah oke ahad. Nah gitu aja ya. Kecuali di dalam Allahab itu ya baknya di tasjid yang di ujung watab. Nah itu baru. Kalau yang ayat ketiganya ma'alna anhumaluhu wama kasab. Nah gitu aja ibu ya. Kalau tadi ayat pertama itu pakai tasjid, jadi ditasjidkan baru dipantulkan watab. Kemudian dal udah ya. Terus to ato amahum, ato amahum, ya ato. Jadi sanes ate, ato amahum. Nah itu huruf to. Kofnya gimana bu? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita sanes falaq, tapi falaq. Tuh ya, ya. Nah itu huruf kol-kola. Jantan upami selain huruf bajim dal tokok, kenging udah dipantul. Tekenging ibunya. Sepertos dina Al-Fatihah anu sok sering dipantul teh anu tekeng dipantul. Woiril mage. Nah itu ya bu ya. Padahal itu sanes huruf kol-kola. Jantan tekenging dipantul. Tapi mau lubi gitu. Nah jantan hati-hati bisa, kayak nggak mau bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya di ayun ya bu ya, rosta. Bismillahirrahmanirrahim. Maka langkungan panjang. Ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah di sini yang harus diperhatikan juga ale ya bu ya. Suka ada yang alham. Nah kenging tuh bu. Kenging. Maka sana suruh baju di toko ya. Jangan al bersih. Tekenging ale alham. Nah hak na alif alham ya, hak alif ya. Terus hamna itu mimati mayunan naon bu? Mimati alhamdu, mimati mayunan dal ya. Namina idhar syafawi, ngawasna jelas tegas, tekenging di dengung. Dan ketika ada huruf mim mati menghadapi huruf bukan mim bukan ba, itu idhar syafawi tekenging di dengung. Tapi tekenging loncat. Ya, saking takut dengung ibu loncat tekenging. Yang tekenging alhamdulillah tekenging ya. Tetapi sempurnakan bunyi huruf mimnya. Alhamdulillah. Nah, lillah tartik. Jadi ketika ada lafaz Allah yang sebelumnya berkasroh, berbaris kasroh, itu ditarkikan ya. Billah, lillah, billah gitu ya. Alhamdulillahi rabbil, rohnya tafhim, tebal. Rabbil, nah ditasir ya bu.
Rabbil alamin. Alif lam apa, Bu? Qomariyah. Jantan tanda alif lam Qomariyah? Iya, jadi lamnya ada dan dibaca. Al a Rabbil a. Nah, gitu ya. Jadi lamnya ada dan dibaca. Kalau tadi Asyamsiyah gimana, Bu? Lamnya tidak dibaca tapi langsung ke huruf yang ditasydid ya, huruf kedua setelah lam. Nah, jantan Rabbil alamin. Nah, di situ ada yang harus diperhatikan juga. Ain. Sok seueur anu ngaos Rabbil alamin. Nah, itu sok seueur tuh terutami anu sok jantan imam ya. Nu sok jantan imam terutami. Rabbil alamin. Ain ya. Terus Allah. Nah, ini juga alif lam Syamsiyah. Allah ha alif Allah. Nah, ditasikan ya, Bu ya. Jangan Allah, enggak begitu. Allahmanirrahim. Allahmanirrahim. Ro-nya tafhim karena di fathah. Ketika ada ro di fathah itu tafhim bacanya tebal ya. Allahmanirrahim. Ha-nya kecil. Jadi jangan dibaca ha besar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Namanya apa, Bu? Ma apa, Ma? Matobi'i. Jantan matobi'i teh kadang patah di mainan alif, kadang oge patah berdiri, ya Bu ya. Kadang-kadang patah berdiri samtos di dia maliki, patah berdiri. Kadang patah menghadapi alif. Ya sami wae, dua harokat panjang. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, mid yaumiddin alif lam Syamsiyah. Maliki yaumiddin. Middinnya apa, Bu? Yang di ujungnya. Mad arif bisukun. Pintar, Ibu. Ya, terus Maliki yaumiddin. Terus kan, Bu? Iya. Iya, ditasir ya. Iya kana. Nah, ain. Iya kana budu wa iya kana sta'in. Nah, ain ya. Jantan hanes nasta'in. Nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ih, nah ageung. Ihdinas siratal. Ihdinas. Nah, itu dia alif lam Syamsiyah ya, ditekan ya, Bu ya. Setiap ada alif lam Syamsiyah ditekan. Jadi tidak hanya selewat. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim alif lam Qomariyah. Siratal mustaqim. Nah, sanes mustaqim ya. Mustaqim qaf ya, sanes qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siro, nah, mat, mat, tobi'i. Itu mah lo, nama alif ya, saminya sarang patah madem. Siro kol ladina, ladina, mat, tobi'i. An amta, nah, di sini yang harus sering diperhatikan juga ya, Bu ya. An itu alif, ya, an, am. Nah, jantan sanes an-amta. Ya, Bu. Tuh, seratan lagi ketinggal kan alif. Name ain. An-amta. Tuh, ya. An-amta alaihim. Nah, alaihim ain juga. An-amta alaihim. Sok seueur nama an-amta. Ain sadayana.
Enten kada nama an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ri di kasroh enten tartik ya, tipis. Tipis ya. Ghairil mau. Nah, itu yang harus hati-hati diperhatikan. Ketika ada ghin disukun tidak boleh dipantul. Kumargi sanes huruf qola. Ghairil maghdubi alaihim. Main lagi ya Bu. Alaihim waladhdallin. Nah, jadi doanya itu dipanjangkan dulu ya. Kira-kira berapa harokat Bu? 6 ya. Waladhdallin. Kemudian sudah dipanjangkan di tasydidkan. Dolin apa Bu tuh di ujungnya? Mad. Ya, mad ari lisukun. Definisi mad ari sukun bagaimana Bu? Ya, apa di setiap terakhir mad ari lisukun? Tidak ya. Jadi ketika ada huruf di ujung dimatikan karena wakof dan sebelumnya ada mad tobi'i. Jantan itu setiap di ujung nami-nami mad ari disukun ya Bu ya. Jadi ketika misalkan dolin, nah nunnya kan kita matikan karena kita wakof berhenti, tapi sebelumnya ada mad tobi'i ya, itu ya Bu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Kalau enggak ada, kita baca lagi sekali lagi ya. Yuk kita sama-sama. Mangga, bapak-bapak biar ibadah miringan. Mangga, satu, dua, tiga. Maju. Mangga, maju enggak ke payun serna Bu. Seur anu mesumping. Ya, teras, maju. Ya, mangga. Seun anu mesumping di penggar. Ya, mangga. Keras, kapayun. Osnya mangga ngawitan satu dua tiga a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, mangga, badai nyobian.
Mangga badeng sesarengan bapak-bapak dulu, terus ke ibu-ibu sekali lagi. Mangga bapak-bapak, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Dua, tiga. Alhamdulillah. Sarang, sing sarangnya. Nah, diajut. Satu, dua, tiga. Surat Al-Baqarah. Sarang nyatunya ke atas sarang. Selesai dugikeun ke ayat 5 kita bahas tajwidnya. Yo, mangga sarang 1 2 3 sarang bapak-bapak oge. Ibu-ibu sarang bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Wa yuqimuna as-salata.
sekabelah ini ke ayat 5 bahas berakal. Ayat 4 punten lu. Bismillah atasnya tadi alif lam mim. Nah, ibu ayah anu ayah anu uninga iya naon tajwidna. Lam di situ. Lam di situ adalah mad lazim harfi mushba. Mad lazim harfi mushba. Naon bu? Ya, mad lazim harfi mushba. Yaitu ketika ada huruf di awal surat, ya. Seperti sini lam. Lam dibacanya 6 harakat, ya. Jadi namanya mad lazim harfi mushba itu ketika ada huruf di awal surat, ya, seperti ini alif lam mim. Jadi lamnya itu panjangnya 6 harakat. Kemudian mim juga sama, ya. Jadi karena ditandai oleh alis, sebi ya. Ada alis di situ. Kemudian jangan lupa mim di tasydid itu namanya apa, Bu? Gunnah. Gunnah, ya. Jadi gunnah itu artinya dengung, ya. Jadi ulahilah, Ibu. Didengungkannya 2 harokat kinten-kinten. Kadang-kadang ayah nu 3 harokat. Yang ten alif nama biasa itu kada dipanjangkeun. Alif lam mim. Nah, gitu ya, Bu. Satu kali lagi. Alif lam mim. Mangat, 1, 2, 3. Biar kompak. Mim di tasydidnya 2 harokat, ya. 1, 2, 3. Alif juga sama 6 harokat. Alif dibaca, alif dibaca biasa, tidak dipanjangkan. Lanjut ya. Zalikal kitabul raib fi. Nah, di sini Thank you.
Zalikal kitabu la ghaiba fih. Nah, dah kan topi ini. Jadi hanya diidgomkan saja tanpa didengungkan. Karena namanya juga idgom, bila memasukkan non mati kepada elam dengan tidak, la itu tidak ya. La, bila guna dengan tidak didengungkan. Kita ngawasna budalil mutaqin. Jangan ibu kayak gitu, kami ngawasna budalil dimasukkan mumpul budalil mutakin ujungnya apa bu? Mat arid ris sukun, jadi tidak setiap di ujung itu mat arid ris sukun. Jadi tadi mat arid sukun itu gimana bu? Non mat apa namanya, ada huruf terakhir dimatikan karena kita berhenti. Ya, sebelum non mati itu, sebelum non itu ada mat tohin, ya. Nah itu baru mat arif sukun. Tapi kalau misalkan
ada kambing patah ujungnya, itu biasanya namanya mat. Ya. Kemudian tidak selalu matahari bisa. Alladina, yang lupa dal nama titik li. Ibu-ibu masih ingat ada tiga makhraj di situ yang sama dengan da. Apa bu? Yang makhrajnya sama tiga huruf di situ. Sama dengan da. Ada tiga huruf. Ada yang tahu? Da, lo, sa, sa. Yang mangkoknya satu titik tiga. Ya, sa, da, sana sa. Da, sa, lo. Nah itu lidah kita tidak usah pindah bu. Di huruf yang tiga itu lidah kita tidak usah pindah karena sama makhrajnya. Da, lo, sa. Ya, tiga huruf. Ya. Biasanya ibu ada yang susah membacakan sa. Nah, coba aja. Da, lo disamakan lidahnya ya. Da, lo, sa. Ada yang tidak bisa bu, kesulitan mengucapkan sa, ya itu samakan aja dengan da, pengucapan da lo, ya da lo sa, ya tuh jadi ingat ya bu ya, itu tiga huruf yang makhrajnya sama. Apa bu tadi? Da lo sa. Ya. Da lo sa. Keras sudah lebih mutakin alladzina yu'minuna, alladzina yuk, nah di situ ada hamzah jadi di sentak yu'minuna, nah nu apa bu? Mat tobihi ya di ayun kok alladzina yu'minuna bil alif lam Maryam bil goibi tadi apa goi? Goi alam lin ya upamin liren namanya madlin misalkan yuk minuna bil goib, nah itu namanya madlin ya, tapi karena kita tidak berhenti itu harap lin saja namanya alladina yuk minuna bil goibi wa yuqi sholat wa yuqiti matobihi dua arokat rasmu matobihi as-sholat aliflah syamsiyah. Tuh bapak-bapak udah ada yang pintar wa yuqimu nas-sholat. Kita berhenti, kemudian diulang dari wa yuqimunas sholata wa mimma. Nah, tadi sudah ada mim di tasid ya. Jadi ditahan ya, didengungkan. Namanya gunna. Ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqo. Wazako, sanes wazako, ya, wazako, apa bu? Kotala, wazako na, matobi, hum yung, mimati menghadapi ya, idhar, syahawi, pinter ibu-ibu. Wayuqimu nasolata wa mimma wazakona hum yunfiqun. Janten, idhar syahawi itu kumaha cara ngawasna? Jelas, tegas, tidak didengung ya. Janten, ngawasna wazakona hum yunfiqun. Jangan ibu pilih bakat kusir ibu dengung, jangan ibu loncat kekengin ya. Misalkan rozakona hum yung, nah kadang-kadang nanti terausnya. Ya jangan disempurnakan
huruf mim matinya disempurnakan dulu baru pindah, tapi tidak boleh didengungkan. Razaqnahum yunfiqun. Itu ya Bu ya. Jadi terjadi loncat tapi terjadi dengung. Ya kan huruf mim mati itu hukumnya ada berapa Bu? Ada tiga. Mim mati menghadapi mim lagi namanya idgham mimi atau idgham utama lain di asna dengung. Mim ketemu mim dengung lamina idgham mimi idgham utama silen. Kadang ayah menyebut idgham mislen. Mislen mislen itu kan dua mimnya ya. Idgham mislen, idgham mimi, idgham utama silen. Nah jantan ada tiga hukum mim mati. Tadi mim mati mana? Mim idgham mimi di ausna de dengung. Terus mim mati menghadapi ba lamina ifa syafawi di ausna dengung ya. Jantan emut mim menghadapi mim dengung, mim menghadapi ba dengung ya. Terus hiji deui ayat tilu rupi. Naon Bu hiji deui? Idhar syafawi yaitu mim mati menghadapi huruf bukan mim bukan ba. Ya, tadi kan mim menghadapi mim dengung itu utama silen. Mim mati menghadapi ba ifa syafawi dengung. Terus gimana? Mim mati menghadapi huruf bukan mim bukan ba. Jantan idhar syafawi di awasna jelas tegas tidak boleh di dengung tapi tidak pula tidak boleh pula loncat gitu ya. Terus yung apa ifa, definisi ifa nun mati atau tanwin menghadapi huruf huruf ifa. Ada berapa huruf ifa? 15. Ada yang hafal yang 15? Anu parantos tantos didugikeun sarasama gampil. Upami nyebut 15 sama aduh 15 gitu. Ada mah teu sesah. Emang teh urang kana huruf hijaiyah. Alif ba di Lampung. Ta. Jadi mah bi aritan kita. Ta sa jim. Ya, ha ha jim. Ras ha ho Lampung di Lampung. Ha ho ras dal da. Ro di Lampung oge. Zai maka di rumah keras we. Zai sin shim so do to do fa of ka bagi kapra. Oh, babarikan ya. Iya, babari. Nah. Martosa na babari. Jenten amun. Amun ka kana guru aja iya. Bagi kapra. Jantan, waktu saya ngambil tangan kina tak, alif bantong di emut-emut. Cuman emut kata huruf hijaiyah. Ngambil tangan kita, ta ha jim, ta ha jim, ha ho lewat, dal da, ro lewat, ras zai sin shim sod dod ko do fa o ka. Bari ya Bu ya. Itu kena repot-repot ngapain 15 ya. Cuman ngitu 15 nah oke mangitos. Iya iya mang ibunya. Padahal mah teh sesak. Gitu unggul. Janten tadi definisinya apa Bu? Nun mati atau tanwin menghadapi huruf ifa yaitu yang 15. Di awasnya kemana? Samar sarang dengung. Jantan nunnya disamarkan terus didengungkan maksudnya. Seperti di sini yung fiqun yung fiqun ya tentu yun fiqun itu gitu ya. Tapi yung fiqun kumaha Bu coba 1 2 3 nona sama keras di dengungkeun ya yung fiqun
you? Mat, Arif, Riz, Sukun. Terus pintar, terus senang-senang lagi di tadi. Mat, Arif, Sukun. Yang diraku pamit apa teh? Teras, teras ke. Waladina yuk minuna. Tengah atasnya tadi terkena diterangkan. Iya weh. Bima. Nah, ada ma di nganggo halis. Mainan unzila, mainan alif. Yang ten, nganggo namina. Bima unzila. Atau bini mainan alif di dalam huruf, dua huruf terpisah. Alifnya di bima, terus alifnya di unzila. Yang ten, ma jais mun fasil ya, ketika ada matob ini menghadapi alif di dalam dua kalimat terpisah itu adalah mat jais mun fasil. Panjangnya kita 6 halaman ya. Yang tanahmu tadi upami ayat matob ini mayunan alif di dalam dua kalimat terpisah mat jais mun fasil ya, panjangnya 6 halaman. Waladina yu'minuna bima unzila. Ada lagi apa tuh? Bima. Mengerti mayunan? Zai itu kan tadi aja ada ya pak ya? Zai sin sin terasa itu nah. Yang ten di alasnya di nunnya sama teras di dengungkan. Bima unzila. Nah gitu ya. Apa-apa jenten disamarkan sarang dengung ya. Kedah etama itu. Unzila ilaika. Ilai haraflin. Ilaika wama majais mut fasil unzila ifa min qabli ifa ya ifa ab ad ya ifa ab ad menemati menghadapi qaf ya kunaon isbat ab ad ab ad teh harusna naon ab ad teh tepi. Bapak-bapak pintar ab arti sebab tepi kunaon tina magi tina nun kana kok jadi tepi jadi eng ya ming kobelik. Nah disebab ifa ab ya ming kobelik kobel kobel ya kobelik keras itu wakop. Wakof apa bu? Wakof jim ya bu ya. Jim itu boleh berhenti, boleh langsung ya. Nah kita berhenti di situ tadi. Wabil akhirati, wabil alif lam. Kok nggak ya? A, a, mat pada. Wabil akhirati hum yu mimaki mainan ya bukan mim bukan ba ilhad syafari ya jantan di angsna jelas tegas tidak dengung tapi tidak loncat. Wabil akhirati hum lohnya tafim ya bu ya ketika ada loh di fathah itu tafim loh atau di doma ru ya kecuali kalau di kasroh ri biasa takik ya rohnya takik tipis kalau di kasroh tapi kalau di doma atau di fathah itu tafhim ru ya jadi wabil akhirati hum yuqinun hum nah di hasyafawi Yu mat tobi ni tayinu mat arif
Ibu ngorotok matahari di sukun, ibu ya. Atas sekurang isi kita di matahari di sukun. Padahal mah kawin nama ibu-ibu mah sadayana di akhir kalimatnya disebutna matahari di sukun ya. Walaupun sanes. Nah, ini mah tos kuningan, kumaha disebut matahari di sukun. Ula ika. Nah, apa itu? Mad wajib muttasil ya. Jadi apa bapak-bapak definisi mad wajib yang barusan jawab? Ketika ada mad dhamma menghadapi alif di satu kalimat ya, di dalam satu kalimat. Kita madna sarang alifna atau anzah itu dalam satu kalimat, tidak terpisah. Kalau tadi kan terpisah ya, tadi terpisah. Bima unzila itu terpisah. Kalau ini bersatu. Ulaika. Nah, bersatu ya, Bu ya. Namanya mad wajib muttasil. Nah, muttasil kami tadi mamun fasil, kami mad wajib muttasil. Ulaika ala hudam. Hudam. Nah, ya nembe, menang. Nama mana? Cobi ayam kuningan. Idomi guna. Yang dan definisinya idomi guna menghadapi. Ya selain mim. Ya, ya. Ah, pintar bapak tuh. Hudam milwabihin. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari huruf ya, nun, mim, dan wow. Disingkat jantan ya nu. Nah, dipanjangkan mulutnya ya Bu ya, karena ada wow. Ya nu ya, ya nun, mim, wow. Di ausna di de mungkan ya, dan di alasna hudam mir, hudam mir. Nah, namina idom bi guna, dengan bi guna itu dengan didengungkan. Kalau tadi bila guna dengan tidak didengungkan, kalau ini bi guna dengan didengungkan. Hudam mir wab fihim. Nah, mil lo fihim. Nun mati menghadapi lo. Idom bila guna. Definisinya nun mati atau tanwin menghadapi lam atau lo. Nah, ini idom bila dengan tidak didengungkan ya, dimasukkan aja seperti tadi ya, yang tadi elam itu. Jadi ini hanya dimasukkan saja, tidak didengungkan. Namanya juga bila, bila dengan tidak didengungkan. Hanya diidgomkan saja. Jadi ibu-ibu sekarang tahu apa yang disebut idgom, yaitu memasukkan huruf nun mati kepada huruf yang ada di depannya ya, misalkan iya, nun, mimau, lam, lo ya. Mil wab, roknya tafim karena di fathah. Mil wab bihim wa. Nah, apa itu? Mim mati menghadapi wawu. Bukan mim, bukan ba. Idhar syafawi. Di angosnya jelas, tegas, tidak dengung, tidak loncat ya. Udam mil wab bihim wa ulaika mad wajib muttasil. Ketika ada mad dhamma menghadapi hamzah di dalam satu kalimat ya, ulaika humul muflihun. Muflihun alif muflihun. Ada yang ditanya sampai sini? Enggak.
gaya di atas pindah. Ustadzah Sumpi kurang keras kan? Ustadzah Sumpi langsung giliran. Kerasnya? Di Austin. Satu, dua, tiga. Ula ika. Ula
turun. Begitu kita ayat 9. Satu, dua, tiga. Innaladina alaihim a apa bu?
Bukan Ustaz di Lujung Sumping. Aku rumah anak-anak sumpingan anak. Terima kasih.